Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Mbak Ucrit Kakung Channel, yang senantiasa stay at home dan berbagi tutorial tentang dunia pendidikan, khususnya di bidang IT melalui smartphone. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan dan berbagi tutorial bagaimana cara seorang siswa bisa memberikan tugas yang dikirimkan melalui Google Classroom dalam bentuk foto. Misalkan seorang siswa ataupun seorang guru mengirimkan tugasnya menggunakan materinya melalui WA, kemudian dirangkum oleh siswa, setelah dirangkum kemudian difoto, setelah difoto oleh siswa tetapi tidak dikirimkan melalui WhatsApp, dikirimkannya melalui email ataupun melalui Google Classroom. Namun sebelum saya buatkan tutorialnya, silahkan teman-teman boleh subscribe, like, share, dan berbagi ke teman-teman yang lain sehingga tutorial ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama, kita harus memiliki yang namanya Google Classroom yang setelah kita download dan bergabung tentunya di dalam grup Classroom tersebut, kelasnya. Dan kebetulan di sini saya sudah memiliki aplikasi Google Classroom-nya. Ya, ini Classroom-nya. Ya, saya klik. Kemudian saya masuk ke kelas 9. Ya, kelas 9, dan ternyata di kelas 9 ini saya akan mencoba membuat ataupun memberikan ataupun melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini kita lihat. Ya, di sini ada dua tugas. Yang pertama tugas lembar kerja, yang kedua ada tugas materi. Kalau untuk materi ini kita klik. Nah, ternyata di sini ada catatlah materi yang terdapat pada link di bawah ini. Kemudian setelah catat kemudian dikumpulkan. Setelah bagaimana cara mengumpulkannya? Setelah kita buat, caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke tambahkan. Setelah tambahkan, kita tulis di sini. Assalamualaikum. Pak, saya Markona. Kirimkan rangkumannya, klik. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini tampilannya, kemudian pilih foto. Jika fotonya sudah ada, cukup tinggal tambahkan file. Itu klik file, tinggal dicari filenya, posisinya fotonya di mana, di memori smartphone ataupun SD, memori eksternal atau di galeri. Nah, jika teman-teman ingin secara langsung bisa menggunakan tambahkan lampiran kemudian ambil foto. Ya, kemudian tugas tersebut bisa kita foto. Klik foto, ya. Ini sebagai contoh. Oke. Tunggu sedang loading. Masih loading.
Saya tidak mengoyah menggunakan. Oke. Jika sudah selesai, nah ini tugasnya. Jika sudah selesai, kemudian klik, pilih foto lagi. Kita ambil foto, misalnya ini kita foto, klik, oke. Ya, tambahkan. Kemudian klik serahkan. Ya. Nah, ini sudah diserahkan tugasnya. Nah, ini hasilnya yang sudah diserahkan. Sehingga akan terlihat di sini yang menginput siswa tersebut ataupun input ataupun kiriman hasil siswa itu ada pada tugas, bukan pada forum. Ya, tuh caranya. Oke, mudah sebetulnya jika kita ingin mempelajarinya. Oke, itu saja video yang saya bisa bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.